menyatakan bahwa para pelukis pada malam hari ini terketuk hatinya untuk menyumbangkan sebagian dari hasil dana yang diperoleh dalam pameran ini untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta. Sambutan pada acara yang berbahagia ini, namun karena sesuatu hal yang tidak dapat diwakilkan di Banda Aceh, maka beliau menugaskan kami untuk hadir dan sekaligus menyampaikan sambutan. Untuk melaksanakan pameran seni rupa dan lukisan Aceh di tingkat nasional, serta memberi tempat di gedung art galeri yang mulia ini. Hal ini merupakan suatu penghormatan seni rupa di daerah Aceh. Dari peninggalan-peninggalan yang ada, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seni rupa telah pernah dengan jayanya kerajaan Aceh di masa lalu. Kita dapat melihat lukisan-lukisan, ukiran-ukiran, dan lukisan pelukis Aceh ini kita anggap sebagai pengarahan atau bimbingan dalam upaya pengembangan untuk dapat sejajar dengan seniman daerah lain dalam rangka menempatkan seni sebagai unsur penting dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya, kami mengharapkan terutama kepada para seniman Aceh harus bekerja lebih giat, kreatif untuk mempertahankan dan menyempurnakan sehingga benar-benar seni rupa Aceh, lukisan pelukis Aceh integral menjadi seni rupa yang... Seni rupa seperti yang akan dipergelarkan dalam pameran ini adalah suatu teknik seni rupa yang mengembangkan kesenian nasional karena tidak bertolak dari teknik tradisi yang manapun di daerah Indonesia ini. Jadi, teman-teman kita yang ada di sini yang berpameran itu meskipun barangkali semua adalah atas dasar kalimat-kalimat suci dari Al-Quran mungkin. Dan sudah tentu ini menimbulkan kepuasan tersendiri di samping kepuasan fisik, kepuasan mata dari warna dan garis, sudah tentu juga kepuasan dari makna. Thank you.
Thank you.